tadi sudah ada 7 ya yang di atas, tapi kemungkinan si jagur terlalu menekan atau terlalu ngotot sehingga burung liar tidak berani turun ke pulut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kahijah Kehidupan Si Jamur. Alhamdulillah ya buat sahabatku, hari ini saya bisa bermain pikat lagi ya, dengan pikat yaitu si jagur ya. Dan mudah-mudahan di lokasi sini bisa turun dengan kehadirannya si jagur, karena saya mau taruh pikat di situ ya buat sahabatku. Nah, ini kebetulan lokasinya sangat luar biasa buat sahabatku. Dan jangan kemana-mana, ikutin terus video-video KSJ. Oke. Oke, buat sahabatku, kita keluarkan si jagur. Oke ya buat sahabatku, karena waktu sudah siang ya, kebetulan ini mau kerja dan hari ini si jagur tidak membawakan sebuah poin atau membawakan sebuah hasil, karena burung liar di sekitar sini tadi sudah ada 7 ya yang di atas, tapi kemungkinan si jagur terlalu menekan atau terlalu ngotot sehingga burung liar tidak berani turun ke pulut ya buat sahabatku. Dan mudah-mudahan di lain waktu si jagur bisa membawakan sebuah hasil. Oke, dan cukup sekian, terima kasih.